kesannya sama Sister Net, it's an interesting program ya. Kalau aku bilang ada satu platform yang misinya adalah to empower women, dan itu dengan apa namanya cakupan yang sangat luas sampai mentoring, bahkan kabarnya juga akan sampai memberikan funding. Buat aku it's sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh perempuan Indonesia saat ini. Saya Sitrana sendiri sangat membantu dalam menyalurkan inspirasi dari wanita untuk menyalurkan ide-ide serta kreativitas yang mereka lakukan. Dengan Sitrana ini akan sangat membantu para wanita yang punya bakat, kemudian untuk menyalurkan ide-ide kreatif mereka untuk lebih membangun dan menjadikan wanita menjadi lebih mandiri. Anastasia, keren banget Sister Net, karena baru tahu ternyata Sister Net itu fokus untuk mengempower perempuan. Terus udah gitu di Sister Net juga kalau misalnya perempuan punya ide, ternyata bisa langsung disubmit dan bisa dikabulin idenya tentang bisnis, tentang sosial dan lain-lain. Pokoknya buat Sister Net, maju terus deh supaya bisa lebih mengempower seluruh perempuan di Indonesia. Thank you Sister Net. Dari acara ini aku dapat banyak banget ilmu, terutama tentang safety reading dan Sister Net. Terutama jadi tahu kalau Sister Net itu lebih peka sama perempuan, lebih ngerti tentang perempuan, dan juga untuk safety readingnya jadi banyak ilmu lagi yang baru. Harapannya lebih banyak acara kayak gini dan lebih banyak undang teman-teman yang lain biar kita semua jadi lebih dapat lebih banyak ilmu.